paru akan lebih mudah diolah bila direbus dulu dengan menggunakan jahe agar menghilangkan bau amisnya. Lalu ada otak sapi, dan untuk menghilangkan lendir dari otak ini lebih baik direndam di air panas dan garam. Konon meningkatkan libido pria. Fun facts. Lidah sapi yang paling sering digunakan untuk orang Indonesia biasanya dibuat steak. Steak atau rica-rica atau apapun juga. Cara paling benar mengolahnya ini bisa langsung direbus dengan menggunakan spices atau bumbu, lalu dikupas kulitnya. Atau dikupas dulu dan direbus sampai benar-benar empuk. Kamu pilih yang mana?